guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Ikita Rakeji, dan di video kali ini ada mama, ada baby. Oh, ini Kiki ya? Ada baby, ada Mary. Di video kali ini kita mau ke Leo Fest, dan akhirnya sudah sampai nih di Leo Fest. Cuman kita narik nafas dulu karena aku motion sickness. Jadi anak-anak mama ini mau di check up. Cuman karena gak bisa lepas dari mama, jadi kita gak bisa pakai home service-nya. Mau gak mau kita harus jalan deh. So ya, kita rame-rame nih berlima kita ke Leo Fest. Penasaran gimana? Stay tune. Aku lihat kakak. Iya. Sekarang Mary lagi diperiksa. Nggak dua dokter. Ini udah terlanjur sih ya. Bentukan tulangnya sudah terlalu lama jadi. Ini bodohnya kena upper mata merah, lower mata merah. Jadi ya lagi kemarin kita sedang jadi sangat. Jadi bukan belakang kena. Yang penting itu dia dibiarkan lagi, kok oke sih. Segera terjadi pengulangan pengaruh ke selasa. Tapi ini dengan kondisi seperti ini dia tidak lumpuh tuh memang udah bagus banget. Itu bagus dalam perkembangan dia, karena ini di sini cuma dia kayak udah terlanjur tulangnya dia nahan terus begini kan, bawa lagi itu udah sakit. Cara dia ngelengkung itu ya udah tangan. Udah paling enaknya buat dia. Nyaman dia ya, seperti ya, itu. Mungkin kalau cedera kelamaan terus dia pakai kandang yang juruji kan dia nahan keseimbangan badannya luar biasa. Nyamer ya. Sayang. Oh, siang. Udah enak sekarang. Enak sekarang. Itu adik apa cici ya? Enggak tahu umurnya. Mary kan enggak tahu umur berapa. Kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Dia kualitas hidupnya enggak sebagus yang dua ini, jadi lebih kelihatan tua. Soalnya anjing tidak terawat dengan bisa 9 tahun itu udah luar biasa sebetulnya. Mungkin lebih mudah sebetulnya daripada mereka berdua. Tapi karena nggak kelihatan kan, karena udah kan nggak di rumah, nggak di dalam ya. Pasti aku kan baru di dalam gitu kan. Makannya pun juga keras, mau nggak mau dia dipaksa makan tiamer ya. Tapi sayang kan juga pengaruh banget. Dingin-dingin kan aja dingin. Butuh ekstra ya. Sensitif hanya yang manja. Ya. Kok ini terlalu manja nih berdua ya? Terlalu manja. Ketua geng yang ini nih. Kecil. Ya, diam-diam ketua geng ini. Ini 12. Ini kecil tapi. Ini kecil tapi yang ketua geng. Tahu deh yang punya rumah aku. Iya. Di mobil juga anteng kok ini sekarang. Udah anteng banget. Ini udah bagus banget. Jauh ya tan dari yang sebelumnya. Yang biasanya kalau di pet kan nggak pernah bunyi kayak gini. Udah happy ya dia sekarang. Ya. Udah mau pulang ya Kiki, Mary, baby ya sudah mau pulang. Bye-bye. Bye-bye. Ini mah terlalu sehat nih, kelebihan gizi, kegendutan. Yang itu, yang ini nih. Kapan menggendut? Dibagi-bagi dong ya bagi yang ini. Energi dan lemaknya. Ya, kita mau balik dulu tante. Dadah. Nah, guys, kita sekarang sudah OTW pulang. Jadi anak-anak enggak ada masalah, cuman ya karena sisanya faktor umur ya, Maya. Iya. Karena kistanya, tumornya semua karena faktor umur, dan sebetulnya kata tante Putri juga enggak mengganggu. Jadi ya kita biarin aja, kita rawat biasa aja katanya. Dan Mary juga katanya jamurnya udah lebih mendingan. Dan ya kalau soal tulang punggungnya udah gak bisa diubah lagi memang. So ya itu aja sih hasil resultnya. Cuman sekarang perbaikan gizi sama memperbaiki apa, menghilangin jamurnya aja sih gitu. So ya
guys, thank you banget yang sudah nonton dari awal sampai akhir. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!